Jadi ceritanya, aku mau prank pacar aku. Ya udah cepetan, aku mau beli minum, kamu mau minum apalah. Hah? Oke guys, jadi sekarang dia lagi cari minum. Itu kan emang ini sih alibi aku sih, pura-pura lupa. Pura-pura aku di hypermart tuh aku lupa nggak beli minum. Padahal ya emang sengaja nggak beli minum sih, kan biar nanti dia pergi dari sini, ciao, buat cari minum, terus aku kesempatan deh bisa nyalain rokok. Buruan kan setelah datang. Nih guys, tuh gila kan. Ini ada koreknya sekalian tadi beli. Oke, siap-siap aku buka. Guys, merokok dapat menyebabkan kayaknya kalau aku di sini tuh posisinya nggak enak deh guys. Jadi enaknya tuh aku pindah di sini, oke? Okay. Duh, aku takut banget, gila. Aduh, takut dilihat banyak orang. Siapa yang merokok? Aku malu banget sebenarnya. Aku bukan tipe-tipe cewek yang kayak gitu. Aduh, gimana ya? Males bet. Tapi enggak apa-apalah. Demi ngeprank. Pak. Gimana ya? Aku males juga kalau mesti iseng. Oke, nyala. Oke guys, tunggu bentar lagi aja. Kayak gini aja ya, dinyalain aja deh. Gimana sih? Gimana sih? Sih kok nggak bisa? Nek. Aduh. Korban harga diri banget ini mah. Oke, okay, dia masih lama. Oke, sedih gimana? Aduh. Emang kalau nge-prank tuh ya gini banget sih ya. Harus korban ini sih, harus bisa. Gak apa-apa guys, semangat. Sumpah, aduh, tracing banget aku. Mana dia lama lagi. Ntar kalau dia udah datang, ntar baru pura-pura aku masukin ke mulut. Aduh, panti-panti banget ini mah. Aduh. Aduh gila, gantian aku yang nunggu lama banget. A few moments later. Oke guys, dia datang. Oke, dia udah datang, dia di belakang. Aku enggak ngisep. Oke, dia datang. Oke, dia nongol. Tuh. Apa sih kamu? Apa tuh ya? Kamu ngapain sih? Ih, apa sih? Matiin enggak? Duh, kan apa sih matiin, ya? Matiin. Orang mana matiin enggak? Matiin enggak? Matiin enggak? Enggak. Yang saya. Matiin enggak? Matiin enggak? Kok kamu kurang ajar sih? Aku pengen nyoba. Matiin enggak? Aku penasaran ya. Matiin enggak? Enggak. Enggak mau ya. Aku pengen nyoba, penasaran aku. Aku tinggal nih. Aku pulang sendiri. Ya aku bisa naik Gojek. Cepas enggak? Tuh, aku tinggal nih. Pak, 1 2 Kamu masih sayang sama aku enggak? Lepas enggak?
lagi enak nong saya. Kamu tuh cewek. Terus ngapain? Banyak kali cewek yang merokok. Emang kamu pikir cuma aku doang? Kan aku juga pengen nyoba. Terus kamu mau ngapain ikut-ikut? Ya aku pengen nyoba, pengen ngerasain. Jaga kesehatanmu. Ya aku tahu, sekali doang. Cuma penasaran aja, merokok tuh kayak gimana sih cewek-cewek merokok tuh. Kamu ngelarang aku. Aku tahu untuk kesehatan, aku mau. Karena aku tahu. Ya kan aku ngelarang aku buat kesehatan. Ya karena aku cuma sekali aja penasaran. Sekali-sekali. Bila kamu orang kan gak enak. Lagian kamu sih. Biarin dihabisin dulu kek, gak enak dibilang sama orang. Pak. Toto mau nikah juga neko-neko aja. Neko-neko. Ya gak usah neko-neko. Katanya gue bersih badannya. Kasih aku kesempatan sekali aja. Kesempatan apa kayak gitu? Iya sekali gak doang. Gak usah, diam. Kamu gak ngematin dari tadi? Matiin. Kan aku udah suruh matiin dari tadi. Kapan kamu beli? Minum dulu. Kamu gak usah kurang ajar ya. Aku gak kurang ajar ya, aku cuma pengen. Kamu tuh cewek, gak usah ikut-ikut, gak usah neko-neko lah. Buat apa sih ngerokok? Ya justru aku cewek, aku penasaran. Saran apa sih? Kamu ngelarang aku berarti kamu kan udah tahu rokok kayak gimana. Kapan kamu beli? Kapan kamu beli? Jawab. Kapan kamu beli? Adi. Kapan? Adi. Mana sisanya? Dilihat orang kamu gak mau kan kalau dilihat orang? Makanya udah nurut. Kamu jangan malu-maluin aku dong. Kok malu-maluin? Kamu yang malu-maluin aku. Ya kamu masa pacar aku ngerokok? Aku aja gak ngerokok kok. Aku mau kok bersih. Kamu malu-malu. Kok malu-maluin sih? Sini. Buat apa sih? Ngapain sih? Dibuang? Terus mau buat apa? Sain tau beli. Aku ya beli salah tuh sendiri beli. Itu cuma penasaran doang, kamu gak usah kayak gitu. Aku tuh cuma... Aku berhenti ngerokok ya, buat kamu tuh. Kamu malah kayak gitu, kamu kok... Kamu tuh udah sebenernya udah ngecewain aku loh. Kan aku bilang, aku cuma penasaran. Aku tuh cuma penasaran gimana sih kalau ceweknya ngerokok. Apa aja sih yang buat kamu penasaran? Apa aja rokok? Apalagi? Udah, maksudnya gini loh yang. Aku tuh cuma penasaran. Aku tuh cuma penasaran gimana sih reaksi kamu kalau ceweknya ngeprank rokok gitu. Bang. Prank apa? Enggak. Orang kamu nyalain kok. Hei, enggak aku iseng. Ya kamu nyalain ya kamu rokok. Enggak aku iseng. Kamu udah ngelarang aku, kamu... Mereka yang menjadi saksi. Aku cuma begini doang. Larang-larang tapi parah. Serius aku gak ngerokok nih, cium nih. Kalau kamu nyuruh aku juga, aku gak bakal mau. Enggak tau, gak bau tau. Gak bau aku udah tahu kamu nyuruh aku yang larang rokok, berarti dia perhatian sama aku. Kamunya malah kayak gitu. Yang aku bilang, aku tuh cuma pengen penasaran reaksi kamu aja. Kalau aku ngerjain aku... Serius, ya reaksinya marah lah. Masa aku diem?
iya, join enggak jelas. Iya ya. Ya Blacknya. Kamu geblek. Ya udah kayak yang biasa aja gitu loh. Oke guys, malah kelanjutannya malah berantem. Aduh pusing aku. Nah, pokoknya sampai sini aja ternyata reaksinya kayak gitu. Apa sih? Terus yang dimatiin. Kan aku flip. Aku penasaran. Sini. Ya kan? Gak usah. Bagus berjalan penasaran. Penasaran. Mending beli ini yang banyak daripada beli rokok. Betul sayang, kamu cerdas. Jadi ternyata reaksinya dia kayak gitu ya. Mantul. Aku udah feeling sih, karena nanti dia pasti bakal marah. Ya, dan lihat aja nih hasilnya kayak gini nih. Coba mukanya sini. Mukanya sini. Ya, marahnya gimana? Oke, guys, sampai situ aja. Apa sih ya? Marahnya gimana? Oh. Ini sini. Oke, sampai situ aja, guys. Ngerokok ya? Aku enggak ngerokok ya, lagi serius. Marah. Awas kamu kalau nggak ada aku. Iya, amit-amit. Aku nggak ngerokok, sumpah aku nggak suka kayak gitu. Orang tadi aja aku nyalain lama kok. Pagi sampai situ aja video ngerjain. Gimana sih reaksi Joey gitu kalau Ren itu ngerokok? Terat dan telah terjadi dan terjadi lagi. Apa? Rokok apa lagi? Rokok Black. Enak kok. Enggak, saya nggak ada dong. Ngeselin. Oke, sampai situ aja videonya. Jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe. Dan buat kalian yang nunggu-nunggu video kita selanjutnya, pokoknya tetap stay tune di channel Jerini Vlog. Oke, bye-bye, ciao.